Halo, halo guys. Guys, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini kita berada di Canggu, yaitu tepatnya di Balai Subak Umat Desa ya. Ini salah satu rice field ataupun persawahan yang ada di daerah Canggu, Tibu Beneng, Kabupaten Badung ya teman-teman. Jadi selain pantainya yang sangat indah di daerah Canggu, terdapat juga hamparan sawah ataupun rice field dilengkapi dengan jogging track. Jadi buat masyarakat ataupun turis asing bisa melakukan ataupun jogging di daerah persawahan Umat Desa ini. Jadi inilah situasi pagi ini di Umat Desa ataupun persawahan rice field yang ada di daerah Canggu, Kabupaten Badung, teman-teman. Jadi ikutin kita terus keseruan melihat matahari terbit di pagi hari ini. Pagi-pagi, morning. Morning, sir. Jadi inilah situasi terkini ataupun suasana pagi di Balai Subak Umat Desa, teman-teman. Ini di Canggu, selain pantainya yang sangat menawan, ada Pantai Berawa, Pantai Batu Bolong, Eco Beach, dan pantai-pantai yang ada di sekitar Canggu. Di Canggu ini terdapat hamparan sawah yang sangat keren sekali teman-teman ya, tidak kalah menarik ataupun tidak kalah bagus dengan persawahan ataupun rice field yang populer seperti Jatilui ataupun Tegalalang rice field yang ada di Ubud. Ini di Canggu juga sangat luas sekali teman-teman. Jadi itulah, Canggu sekarang menjadi salah satu destinasi wisata bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, karena kan masih bisa menikmati keindahan alam seperti persawahan, masih banyak juga perkampungan dan hamparan sawah seperti ini. Jadi masih alami ya teman-teman. Selain sudah banyak juga dibangun vila-vila. Di suasana pagi ini kita berada di Umat Desa Balai Subak. Ini jogging track lumayan panjang, sekitar mungkin beberapa kilometer ya, dari ujung sampai ujung. Tapi mau dia bagus dia, Pak? Iya. Ini bangun ini bagus ya. Jadi di Umat Desa ini ataupun persawahan Umat Desa dikelola dengan baik dengan cara pengairan, yaitu sistem subak ya yang terkenal di Bali ini. Jadi walaupun di masa kemarau, air pun tetap ada ya. Ini di Banjar Padang Linjong juga terdapat beberapa persawahan atau rice field yang sangat keren juga ya. Jadi kita bisa lihat juga ini hamparan sawah yang ada di Banjar Padang Linjong. Ini salah satu jalan ataupun rice field menuju ke Pantai Canggu, yaitu Pantai Batu Bolong, teman-teman. Di keindahan seperti ini, wisatawan bisa menikmati keindahan persawahan yang ada di daerah Canggu, teman-teman. Dan juga beberapa restoran dengan rice field view ataupun view persawahan
sangat indah sekali pagi-pagi menyaksikan matahari terbit nih teman-teman, sambil jogging ataupun berolahraga, dan juga bisa bersepeda ya di jogging track yang ada di Uma Desa menuju ke Padang Linjong ataupun ke Pantai Batu Bolong ya teman-teman. Ini sangat keren sekali. Jadi jangan lewatkan ataupun jangan sampai ketinggalan yang belum pernah merasakan ataupun menikmati keindahan persawahan yang ada di Canggu. Ini rekomend banget buat kalian yang belum pernah kesini. Jadi bisa bersepeda ataupun jogging di tempat-tempat yang sangat keren ini, karena dilengkapi dengan jogging track untuk menikmati keindahan alam ataupun persawahan di pagi hari ini. Ini anak-anak nih kita ketemu sama teman-teman. Siapa namanya, Dek? Berli. Berli? Iya. Siapa namanya, Dek? Agung. Agung? Iya. Surya. Surya? Olahraga ya, pagi-pagi ya? Iya. Kita biar sehat pagi-pagi kita di Uma Desa. Ini ketemu sama teman-teman, anak-anak goeser juga. Menikmati keindahan sawah nih, teman-teman. Terus mau kemana nih, Dek? Ke Kayu Tulang. Berarti ke sana ya? Iya, nanti situ belok kiri, baru belok kanan, lurus. Tembus lampu merah sini? Boleh, sana boleh. Halo, halo guys, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti perjalanan pagi ini di Uma Desa menyaksikan matahari terbit di pagi hari ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke media sosial teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang lain mencari tempat-tempat yang keren ataupun destinasi wisata yang ada di Pulau Bali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.